مهل من مصر كايرو عمره سياحة قفل إيه سياحة خلاص أنتم umroh dan turis itu sekarang close ah. Ayo. Ziarah aliyah family mabrur. Min Mesir kalau iji siaha hina halas gafal lu pakai. Oh gafal. Kullu gafal. Ziarah untuk ziarah aja guys. Ziarah family itu juga ya. Di بعض الدول ممنوع زياره ممنوع سياحه. كله. Ada ilah minta. Ilah minta. Lisa ma hadirish. Jadi dia aja belum tahu guys ini dari Mesir. Isis mah Muhammad. Ini orang Mesir kan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya, dan di video ini saya mau nunjukin ke kalian ya situasi airport King Abdul Aziz di Jeddah setelah visa umroh ditutup guys. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, ditemani sama Jaini Abuy. Assalamualaikum. Sekarang harus pakai masker ya. Wah, ketat banget. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah, sekarang saya udah ada di airport. Memang untuk kedatangan nggak ada ya. Dari pagi itu untuk kedatangan internasional, airport Jeddah itu nggak ada. Sekarang sepi. Tapi untuk penerbangan masih ada sih, pokoknya ikutin ada. Terus. Nah, ini jemaah umroh dari Indonesia. Assalamualaikum bos, dari Indonesia? Ya betul. Ini jemaah umroh atau? Ini jemaah umroh, cuma umroh. Saya ngebantu saja. Oh iya, katanya saya dengar dari teman-teman airport ini nggak bisa buat pemulangan, ada juga di Madinah. Saya kurang tahu pasti, cuma ada kabar-kabar ya sebagian ya seperti itu. Mungkin sini Pak biar nggak backlight. Ya terus penjelasannya saya kurang pasti Pak, tapi yang jelas punya saya sekarang lagi di sini jemaahnya. Nah, pakai Turki 93. Oh, pakai ini pesawat Turki ya. Turki, ya. Kemarin teman saya nganterin jemaah umroh ke sini dan dioper ke airport yang Madinah. Di Madinah. Memang kabarnya sih simpang siur. Saya kurang penjelasan kurang tahu pasti. Ya udah Pak, makasih banyak ya. Sama ya. Ini jemaah umroh dari mana ini? Ini dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya udah, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Mari Pak. Nah, ini jemaah umroh ya. Masyaallah tabarakallah. Nah, bisa kalian lihat ini jemaah umroh. Nah, untuk pemulangan memang ada ya, tapi untuk kedatangan nggak ada. Ini bisa kalian lihat sepi banget. Nah, ini situasi setelah visa turis dan umroh ditutup. Bisa kalian lihat ya, sepi banget. Asli sepi, baru kali ini saya lihat. Iya. Nah, untuk pemulangan masih ada, itu pun sepi. Kalau yang kemarin itu dialihkan ke Madinah. Bisa kalian lihat sepi banget ya. Masya Allah. Ini pesawat Emirat. Kita lihat di sana. Semuanya dari Pakistan ya. Nah, ini dari Indonesia nih. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar? Ini jemaah umroh dari mana Pak Haji? Jemaah umroh dari? Dari Bogor. Orang Sunda berarti. Ini penerbangan pesawat apa Pak Ji? Oh, yang tadi guys, yang Turki. Iya. Ini penerbangan pakai Turki Airlines ya. Iya. Tuh lihat. Sepi ya. Biasanya ini tuh penuh semua. Sekarang sepi.
Kita lihat yang Arifa. Banyak yang pakai masker sekarang. Kemarin waktu saya pulang kan nggak ada kan. Sekarang ada. Kemarin tuh nggak ada yang pakai masker. Oke, Turki ya? Ya, Turki Airlines. Jadi nanti mungkin transitnya ke Turki dulu ya. Umroh plus Turki biasanya kan. Arifal di seberapa? Sana sih, sana kan? Sana. Ujung ya. Kita lihat yang Arifal. Oke, okay, guys. Yang kasihan itu ya, jemaah umroh, bahkan subscriber saya itu udah ada di Dubai dan tertahan di Dubai. Kasihan banget. Udah sekitar 8 jam tertahan di Dubai ya. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilancarkan ya. Dilancarkan semuanya. Dibuka kembali. Tuh, sekarang banyak yang pakai masker karena virus itu, guys. Kebanyakan yang pakai pesawat ini ya, pesawat luar. Yeah. Itu Garuda sendiri dan Lion Air sudah tidak kesini, yeah, menurut informasi. Untuk pesawat Garuda, Lion Air, pokoknya pesawat Garuda udah ditutup semuanya. Turis, umroh udah nggak ada. Tuh lihat sama kalian, ini Arifal. Ini untuk datangan. Bisa kalian lihat sepi ya. Untuk mencegah menyebarnya virus corona. Nggak tahu sampai kapan ditutupnya. Kita nunggu informasi selanjutnya. Ya. Ini untuk kedatangan internasional. Sepi banget. Kita lihat di sini, kuy. Semuanya petugas di sini tuh pakai masker. Saya kalau ngomong pakai masker takut nggak kedengeran. Padahal bibir saya ini bekas dari Madinah. Pecah-pecah. Iya, karena musim dingin di sana. Dan nanti kita beli labelo kan ya? Labelo, iya. Ini yang mau datang sekarang ya. Jazira, Ethiopia. Pesawat Indonesia udah nggak ada di sini. Nggak ada ya. Pakistan, Atlas Global dan juga Bahrain. Pakistan, Atlas Global. Nah ini yang sudah datang dari Pakistan, Mumbai. Indigo, Mumbai. Ini iya. India. Ini datang. Untuk turis aja ditutup sekarang. Assalamualaikum. Baik, kita ni jemaah boleh. Ayuh. Minna. Masak Kairo. Umrah. Umrah siaha gafil. Iya, khalas. Khalas. Untuk umroh dan turis itu sekarang close, ah. Ayo. Ziarah aliyah family mabrur. Min Mesri lalu iji siaha hina khalas gafil. Gafil. Kullu gafil. Ziarah. Ziarah. Untuk ziarah aja, guys. Ziarah family itu juga ya. Fi ba'd ad-dawl mamnu' ziarah, mamnu' siaha. Kullu. Ada ilah minta. Ilah minta. Lissa mahadirish. Jadi dia aja belum tahu, guys. Ini dari Mesir. Isi siapa? Muhammad. Ini orang Mesir, guys. Mesir. Dijal YouTube. Oke. Okay. Yeah, nice to meet you. Syukran Habib. Nah, itu tadi ya. Itu juga dia lagi ngejemput, katanya bisa ziarah. Kalau bisa ziarah itu beda sama ini. Bisa turis beda. Jadi ziarah itu datangnya per keluarga, kunjungan keluarga ya. Iya, dengan keluarga. Jadi jumlahnya kadang bisa ziarah itu 5 orang, 4 orang. Iya.
Ya segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik subscribe dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.